Seekor harimau Sumatera di Medan Zoo baru saja mati, menandai kematian kelima harimau Sumatera di lokasi tersebut. Namun reaksi yang mengejutkan datang dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa 13 Februari 2024, Bobby Nasution menyampaikan komentar yang dianggap membagongkan atau mengejutkan. Bobby Nasution juga menekankan agar tidak ada rasa menyalahkan orang. Lebih lanjut, Bobby Nasution menyoroti satu isu utama di Medan Zoo, yaitu kekurangan satwa yang memiliki keturunan. Ia menyatakan bahwa kegagalan Medan Zoo dimulai dari ketidakmampuan untuk memastikan kelangsungan hidup satwa yang sudah tua dan sakit-sakitan, terutama ketika mereka sakit dan tidak memiliki keturunan. Bobby Nasution juga menyalahkan lokasi Medan Zoo yang terpencil dan akses jalan yang buruk. Menurutnya, prioritas pertama adalah memperbaiki akses agar investor bersedia menanamkan modal. Lebih lanjut, Bobby Nasution menganggap bahwa upaya membantu hewan di Medan Zoo akan sia-sia jika akses menuju ke sana tidak diperbaiki. Demikian Jurus TV melaporkan. Jangan lupa di-like, komen, share, and subscribe channel berita kami ya!